Beberapa tahun lepas, lukisan atau potret Mona Lisa telah dibawa dari France ke Malaysia untuk dipamerkan sempena Tahun Melawat Malaysia di Balai Seni Negara. Lukisan Mona Lisa ni sebenarnya terkenal di seluruh dunia. Tapi kenapa lukisan ni terkenal kan? Sebenarnya dia ada sejarah dia, dia ada misteri dia, ada keunikan dia, macam-macam lagi lah. Pelukis Mona Lisa ni adalah Leonardo da Vinci yang telah lukis potret ni pada abad 15. Lukisan ini telah dibuat beberapa tahun di atas lukisan minyak dan diperbuat daripada kayu poplar. Siapa perempuan yang kat dalam tu? Kenapa diberi nama Mona Lisa? Betul ke dia perempuan? Sebenarnya perempuan yang dalam potret atau lukisan tu ialah Lisa Ghirardini. Lisa Ghirardini ni adalah isteri kepada pengusaha kaya iaitu Francisco del Giocondo. Apa kena-mengena husband and wife ni dengan Leonardo da Vinci? Ayah Leonardo da Vinci ni iaitu Sir Piero da Vinci bekerja dengan Francisco del Giocondo, pengusaha tadi itulah. Ada satu hari ni, Francisco del Giocondo ni minta lah Leonardo da Vinci ni lukis gambar isteri dia sebenarnya nak meraihkan anak yang bakal dilahirkan oleh Lisa Ghirardini ni lah. Kisah ni ada dalam sebuah buku biografi yang telah ditulis oleh Giorgio Vasari pada tahun 1550. Dan Giorgio Vasari ni yakin yang perempuan dalam potret Leonardo da Vinci ni ialah Lisa Ghirardini. Macam mana dia yakin? Sebab Lisa Ghirardini ni mengandung. Kan Leonardo lukis masa tu. Kan dia duduk macam ni kan? Macam tu, tangan dia tutup perut ah. Dia dah tutup perut satu. Lepas tu dia pakai ada satu selendang lah. Dia pakai untuk tutup perut dia sekali. So orang dulu-dulu pada zaman tu pakai selendang tu untuk tutup badan dia lah macam tu. Pada tahun 2005, Profesor Wayne Probst iaitu sejarawan telah menemu catatan Agostino Vespucci yang telah ditulis pada tahun 1503. Agostino ni adalah seorang sahabat pada Leonardo da Vinci and dia telah berjumpa Leonardo da Vinci masa Leonardo lukis gambar Lisa ni. So dalam catatan tu dia ada tulis lah yang Leonardo ni memang melukis gambar Lisa Ghirardini. Kita asyik cakap Mona Lisa, Mona Lisa. Apa maksud Mona Lisa ni? Mona Lisa ni maksud dia ialah My Lady Lisa in Italy. Pada tahun 2007 pula ada dua orang yang mengaku dia adalah keturunan terakhir Mona Lisa iaitu Natalia dan Irina Strozzi. Diorang ni mengakulah yang Mona Lisa tu memang nenek moyang diorang lah. Tapi teori diorang tu tak cukup kuat lah yang mengatakan diorang ni betul-betul keturunan Mona Lisa. Betul ke Mona Lisa punya portret ni bernyawa? Itu kena tunggu part 2 sebab saya akan ceritakan apa pula misteri-misteri dekat dalam portret Mona Lisa ni.